Seorang pendandan rambut pada siang hari dan pemburu drone pada waktu malam, Alexandre Shamshur adalah antara puluhan ribu sukarelawan yang membantu mempertahankan langit Ukraine daripada serangan Rusia. Ketika ulang tahun pertama pencerobohan Rusia pada 24 Februari semakin hampir, Ukraine semakin mahir menembak jatuh peluru berpandu dan drone Rusia yang ditembak ke bandar yang jauh dari barisan hadapan, dan Shamshur berbangga dengan peranannya sendiri. Anggota unit pertahanan wilayahnya termasuk seorang peguam dan ahli perniagaan bertindak balas terhadap amaran serangan udara di dalam dan sekitar ibu kota Kiev dengan berusaha untuk menjatuhkan drone Shahed 136 buatan Iran dengan mesingan Perang Dunia Kedua yang dipulihkan. Beliau berkata, sebagai orang awam tidak pernah terfikir untuk lari dan bersembunyi di suatu tempat. Apabila puluhan ribu tentera perisai Rusia menyerbu masuk ke Ukraine pada musim sejuk lalu dan mula mengebom Kiev dan bandar-bandar lain. Pada malam 30 Disember lalu, Shamshur berkata, unitnya menembak jatuh dua drone. Apabila Rusia menyerang, Shamshur, seorang tentera simpanan sebelum perang, mengetahui bahawa pangkalan tenteranya telah dimusnahkan oleh tembakan Rusia, jadi dia menyertai pertahanan. Я дуже щаслива людина. Чому? Тому що я можу боронити державу. Я можу боронити наших українців. Але в мене є, скажімо, така можливість приїхати до себе в село і зробити якусь громадську роботу, тобто ту роботу, яку я роблю. Зайчиски, спілкування. Коригування. Да, Жінку не можна засмувати, ну, вона має бути задовільна, бо що буде? Це страшніше. Мені там не так страшно, якщо може бути тут.